Yes, tanpa banyak basa-basi, kalau begitu langsung saja kami present kembali ke hadapan Anda. Kedua veterans yang akan segera bertarung di malam hari ini. Veterans di sudut biru, kelahiran Kutai Kartanegara, 25 tahun, 175 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai. Baing Mada Ang from Pirates Samarinda, Ayub. Sementara itu veterans yang di sudut merah, 28 tahun kelahiran asli Halmahera Maluku Utara, 170 cm dengan disiplin bela diri MMA. Son Alifuru from Tornado MMA, JHS Kial Matenda. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Sino aka Franzino, Tirta Dewan Juri Max Metino, masih didampingi Lin Son Simanjuntak. Juri 1 David Strum, juri 2 Soma, juri 3 Junaidi, dan pastinya wasit kita Mustadi Aneta. Fighters, finish him! Fighters! Kalian tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves. Kembali ke sudut. Next bout, silakan Nanda. Terima kasih Ovi. Pertandingan ketiga pada malam hari ini antara Matinda di sudut merah melawan Ayub di sudut biru. Dua fighter yang belum pernah merasakan kemenangan, Bung. Keras tadi langsung. Langsung saja, Bung. Satu lagi terus. Matindas, kita lihat. Masih, ini. Matindas mendominasi pertandingan di atas, Bung. Diredam untuk takedown dari orang Ayub. Hati-hati tiga pegang pagar. Hati-hati tiga pegang pagar. Ya, satu elbow, Bung. Elbow keras. Kita lihat. Saat ini ditekan oleh Ayub dan mencoba takedown. Masih tetap bertahan, Ayub terus mendesak. Di cage, Bung. Jangan pegang pagar. Upaya terus Ayub untuk menjatuhkan Matindas. Ini dari suara Matindas tadi. Sepertinya Matindas sudah tahu persis, Bung, ya, apa yang harus dilakukan agar tidak terjatuh. Dari upaya takedown yang dilakukan oleh Ayub. Ini cukup menarik bahwa Ayub kalah 3 kali di ground, tapi percobaannya untuk mencoba melakukan takedown, Bung. Apakah seorang Ayub sudah mempelajari dari 3 kali kekalahan, ya, Bung? Kita lihat di sini. Betul. Masih bertahan seorang Matindas. Ya, sayang sekali tekniknya kurang sempurna. Betul. Padahal sudah mendapatkan double underhook, Bung. Lutut yang seorang tidak bisa lihat, Ayub kena kemaluan. Hati-hati. Hati-hati ya. Kita lihat. Masih ditekan seorang Matindas oleh Ayub. Jangan pegang pagar. Bagus, Bung. Peringatan dari seorang wasit Mustadi, Bung. Terasa dini dibalas dengan pukulan. Luar biasa, Bung. Luar biasa pukulan. Satu takedown. Matindas menekan di side position, Bung. Di momen yang tepat, betul. Matindas berhasil melakukan. Tangan Matindas terjepit sepertinya dari tangan Ayub. Apa seorang Matindas bisa melepaskan diri, Bung? Tentu ini tidak terlalu berefek, Bung, ya, karena posisinya masih belum baik, belum bagus. Keras pukulan. Ini keras, Bung. Ke arah kepala wajah dari Ayub, Bung. Betul. Kembali guard position. Posisi guard. Guard position. Kita lihat apakah Matindas bisa melepaskan diri. Posture up. Harusnya bisa melakukan posture, Bung, untuk melakukan serangan. Betul. Ayo berusaha untuk menarik kepalanya, Bung, ya. Untuk defense, percobaan sudah mulai. Posture up tadi, kita lihat masih bisa ditekan oleh seorang Matindas. Iya, berupaya terus. Ya, tetap Ayo bertahan dalam posisi guard. Betul, Matindas masih menekan, Bung. Masih menekan, tetapi harusnya dia bisa melepaskan tangan yang ada di kepalanya. Ini dia, Bung. Kita lihat Matindas, posisi di atas. Low kick. Cukup keras. Ini akan mengganggu dari seorang Ayub, Bung. Tendangan-tendangan Matindas ini akan mengganggu Ayub ketika nanti sepertinya berdiri. Betul. Luar biasa. Masih terus melakukan serangan-serangan kaki dari Matindas kepada Ayub. Kembali berdiri. Susul langsung dengan serangan. Elbow. Satu takedown lagi. Kembali takedown dari seorang Matindas, Bung. Dengan posisi yang cukup baik. Kita lihat percobaan side position. Apakah yang dilakukan Matindas, Bung? Berupaya untuk melakukan rolling pound. Apa yang terjadi, Bung? Terkena mata. Kita lihat. Apa yang terjadi, Bung? Kita lihat. Apa itu? Oh, mata kanan, Bung. Mungkin kecolok dari kaki. Tolong. Kita lihat dari jalan lambat.
Oh, ini dia. Kaki kanan ya, Bung ya. Kaki kanan dari ya. Ayub. Jari kaki kanan mengenai mata kanan. Dari ya. Martinez. Sini, fighter sini. Seperti ya, Martinez mendapatkan waktu recovery selama ini. Ini dia, Bung. Ini satu ground ya. Masih ground. Oke, kamu punya waktu 5 menit untuk recovery. Oke. Ini pelanggaran yang dilakukan dari Ayub. Iya, semestinya dalam posisi fighter seperti ini tidak boleh melakukan tendangan ya, Bung ya. Tendangan ke arah atas ya. Iya. Kamu melakukan kesalahan. Jelas jika ini sebuah pelanggaran karena itu Martinez diberikan waktu untuk Yellow card. Oh, satu peringatan. Kartu kuning. Yellow card. Untuk Ayub. Yellow card. Kembali ke sudut. Dari seorang wasit Mustadi. Ini dia kita ulang. Tayangan lambatnya. Ini Dokter. Dia. Oh, itu dia. Iya. Pelanggaran dari Ayub melakukan tendangan ke arah kepala dari Martinez dari bawah. Ya. Di ground position dilakukan serangan tetap ke arah atas. Ya, mungkin buat fighter-fighter lain juga ini satu peringatan juga, Bung ya. Ya. Agar jangan sampai melakukan tendangan pada saat posisi ground. Sudah dimulai kembali, Bung. Martinez kembali sudah recover. Low kick dari seorang Ayub. Masih bisa dihalangi. Sangat keras, Bu. Luar biasa bertubi-tubi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mau tidak mau. Kemenangan pertama untuk seorang Martinez, Bung. Di pertandingan keduanya, Bung. Luar biasa. Recovery. Langsung melakukan serangan cepat, Bung. Ini hasil dari latihan yang luar biasa, Bung. Ini dia. Dia diawali dengan hook. Dia membuat jatuh, iya. Ini dia ground and pound keras. Ya, ini walaupun tidak mengena secara langsung, tapi cukup memusingkan, Bung. Iya, dan tidak ada perlawanan dari seorang Ayub, Bung. Betul. Ini pukulan-pukulan terus bertubi-tubi. Ini keputusan yang tepat dilakukan oleh wasit untuk segera menghentikan pertarungan karena yang lawan tidak bisa melakukan perlawanan. Betul. Kemenangan perdana, Bung. Yes, baiklah para pecinta One Pride MMA Indonesia TV One. Wasit Mustadi Aneta memberhentikan pertarungan ini pada ronde pertama. Menit ketiga lewat 48 detik dengan kemenangan KO. Menggunakan teknik ground and pound. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut merah. JHSK Martinez.